kita mulai, ada baiknya Anda yang baru bergabung silahkan like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga Anda mendapatkan informasi-informasi terkini dari Marigat Tupang Edutainment Channel. Siapa yang tak kenal dengan yang namanya binatang si pembawa manis ini? Dia adalah lebah yang membuat sarang terdiri dari sel-sel yang berbentuk segi enam sebagai tempat yang menyimpan madu. Sarang dengan lapisan lilin tersebut selain sebagai tempat madu juga memiliki nilai gizi dan manfaat untuk kesehatan. Lebih dari itu, sarang madu yang merupakan tempat madu murni dipercaya memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi. Jika dikonsumsi juga menyimpan jutaan manfaat yang terkandung di dalam jurnal eksperimental biologi dan medisin keluaran tahun 2024 menemukan bahwa senyawa alkohol yang unik di dalam sarang madu dapat secara signifikan menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa lemak dari sarang madu dapat menurunkan proporsi LDL atau kolesterol jahat sekitar 21-29%. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi madu dan sarangnya hanya 2 sendok makan per hari, kita akan merasakan banyak manfaat madu untuk kesehatan kita. Selamat menikmati madu dan salam sehat. Kuliner semua, kali ini kita unboxing. Nah, ini kita mau unboxing atau buka-bukaan box dari Madu Tani Lebah yang didistribusikan oleh Kivitsa Foods. Nah, di sini Kivitsa Foods ini ada IG-nya ya, kalau mau order ya, Madu Sarang Kivitsa. Terus kemudian ada nomor WA-nya juga di sini ya. Terus ini kemasan adalah 250 gram. Kalau yang ini 250 gram ya. Dia ada 3 kemasan. Yang pertama kemasan 100 gram, harganya Rp35.000 per box. Terus kemudian ada yang ini yang 250 gram, harganya Rp65.000 satu box ini. Terus kemudian ada juga yang kemasan 500 gram ya, harganya Rp125.000 per box. Nah, jangan khawatir, ini juga sudah ada sertifikasi halal loh ya. Ini ada sert nomornya ya, dari sertifikasi Majelis Ulama Indonesia ya, jadi aman ya, aman. Terus kemudian di sini juga ada nutrition pack ya, di bagian belakang itu ada nutrition pack sehingga kita mengetahui apa yang terkandung di dalam madu ini ya, misalnya seperti lemaknya, terus kemudian kolesterolnya, terus sugarnya atau gulanya bagaimana, sehingga kita mengetahui persis ya bagaimana mengkonsumsi madu dengan baik itu seperti apa, dan kita tahu takarannya untuk tubuh kita masing-masing ya. Dan madu ini ya, khususnya sarang madu ini spesiesnya adalah termasuk spesies Apis mellifera ya. Kalau jenis lebahnya ini adalah lebah unggul Eropa, dan ini dijamin loh ya 100% dari nektar bunga asli, dan benar-benar dipanen oleh petani lebah langsung dan dikemas seperti ini. Tuh lihat ya, boxnya ini bagus loh ya, bagus dan tebal, dan saya yakin sekali ya kalau ini dikirim ini aman ya. Ya, coba kita nanti lihat di dalamnya ya. Yuk kita buka aja ya di dalamnya seperti apa ya. Ini bagus. Wow, ternyata di dalamnya juga mewah sekali. Tuh, lihat. Ini mah cakep banget ya. Tuh, lihat tuh. Ininya tebal. Ya, plastiknya udah tebal, terus kemudian disegel. Dan masih ada, tetap masih ada ininya ya, labelnya ya. Madu Tani Lebah, yang dimana di sini juga nutrition pack-nya masih ada. Ya, yuk nggak sabar lagi nih, bagaimana kita mau buka aja ya. Tangan aja. Oh, mudah ternyata ya. Benar ya, kalau melihat dari safety-nya ini luar biasa. Ya, jarang madu seperti ini ya. Safety-nya luar biasa ini. Terus kemudian di dalamnya ada sendok, ya kan? Ada sendok kayu. Nah, katanya memang untuk kita mengkonsumsi madu itu bagusnya menggunakan
sendok kayu. Ya, sendok kayu. Sehingga sendok kayu ini rasanya lebih aman dan tidak merusak dari rasa dari madu tersebut. Tuh kan. Waduh, cakep banget ini mah. Nah, ini dia nih. Ya. Madunya benar-benar terlihat ya. Terlihat madunya kuning kemasan, terus kemudian di sini juga sarangnya terlihat ya. Sarangnya asli ya. Seperti yang dipanen oleh para petani lebah. Oke. Nanti kita lihat ya. Bagusnya dikonsumsi 2 sendok makan per hari. Ya, 2 sendok makan per hari. Segini ya, 2 sendok begini udah cukup rasanya ya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan juga pasti kan tidak bagus buat tubuh kita ya. Karena juga bagi yang diabetes juga pasti juga enggak bagus ini ya. Ini jutaan manfaat loh. Ya, manfaat terutama sebagai kekebalan tubuh ya untuk melawan virus dan bakteri di saat pandemi seperti ini. Yuk kita coba aja langsung ya. Lu lihat tuh, mantap banget pokoknya dah. COP berasa banget seperti makan sarang. Karena tadi 2 kali per hari maka aku 2 sendok. Rasanya tidak seperti madu yang justru yang saya beli di pasaran biasanya. Ini benar-benar berasa. Manisnya enggak manis banget ya. Terus kemudian tidak ada rasa gimana ya, kayaknya ini memang asik banget nih, cocok banget nih ya, cocok banget dikonsumsi baik tua ataupun muda, apalagi di masa pandemi ini ya. Yuk untuk sobat pecinta kuliner semua, jangan lupa membeli produk ini di Sarang Madu Kivitsa ya. Nanti alamatnya nih ada di sini. Lengkap alamatnya ada di deskripsi atau di caption ya. Yuk, selamat menikmati dan salam sehat selalu dari kami semua. Wassalam.